Jangan lupa subscribe. Thank you. Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube-nya Dede Fun Family, vlog kuliner, icip-icip makanan Bengkulu. Kali ini aku nyobain roti bakar Pasadena. Nah, roti bakar Pasadena ini enak banget teman-teman. Jadi ini tuh roti bakar yang paling rame di kota Bengkulu. Semua bahan-bahan yang dipakai di roti Pasadena ini itu dibuat sendiri loh teman-teman. Dari roti, selainya itu semuanya dibuat sendiri. Dan di sini itu menu andalannya adalah rasa srikaya Medan. Nah, jadi srikayanya itu beda teman-teman, enak banget loh. Nah, kalau yang lagi dibuatin ini adalah rasa coklat kacang keju. Jadi ini pun kacangnya juga buat sendiri. Toko roti bakar Pasadena ini itu ada dua teman-teman. Jadi ada di daerah Skip dan ada di daerah Lingkar Timur. Nah, awalnya sebenarnya hanya ada di Lingkar Timur. Tapi karena peminatnya mungkin banyak banget ya dan cepet banget habisnya, jadi dibuka dua cabang. Nah, satunya itu ada di daerah Skip ini. Roti bakar Pasadena ini beda sama roti bakar Bandung ya teman-teman, dari bentuknya aja udah beda. Yeay, roti bakarnya udah jadi, saatnya kita icip-icip. Oh iya, ini adalah tempat roti bakar Pasadena di daerah Skip. Dan ini adalah harganya. Untuk rasa coklat kacang keju ini harganya Rp26.000 teman-teman. Nah, ini penampakan roti bakarnya yang udah mateng ya. Saatnya kita tes rasa. Selain roti bakar Pasadena, di sini juga membuat roti manis, teman-teman. Nah, isiannya itu di dalamnya selai-selai yang dibuat sendiri juga. Ini adalah isi srikaya Medan menu andalannya roti Pasadena. Tuh, lihat kan rotinya lembut banget, teman-teman. Nih, lihat deh, isian dari roti bakar Pasadena ini banyak banget teman-teman, jadi nggak pelit sama isiannya. Tuh, lihat kan? Di zoom sekali lagi ya, biar lebih jelas. Jangan lupa dicoba ya teman-teman, semoga ini menjadi referensi terbaik buat kalian semua. Dan terima kasih udah nonton video aku, dibantu subscribe-nya ya. Thank you!